Faisal dari Limpung, Om. Limpung. Ya. Hari ini bawa lovebird apa ini? Bawa lovebird Sri Kandi. Sri Kandi. Ya. Untuk tadi kan Sri Kandi penampilannya bisa dibilang mewah. Nah. Sri Kandi sendiri itu jantan apa betina, Om? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya. Tapi kok ini berpasangan? Iya, dari kecil berpasangan, Pak. Oh. Terus untuk pasangannya sendiri jantan apa betina? Ya, betina. Betina. Iya. Berarti masih gambling ya untuk gambling. Mau kawin enggak, Mas? Kawin kemarin 2 minggu kemarin kawin. Ya ngawin tapi bentar. Lah durasinya keluar lagi. Ya. Ini burung lama atau burung baru? Lama, udah lama banget. Apa dari dulu belinya udah gini atau gimana? Belum, Pak. Ini dari dulu belinya masih pautan. Oh, masih paut. Berarti sekarang sekitar umur 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Untuk bisa durasi sampai maksimal seperti itu perawatannya seperti apa? Ya, ala kadarnya, Pak. Ala kadarnya. Perawatan ya. Harian sendiri seperti apa? Perawatan harian itu cuman kandang kotak sama kasih makan, minum, cepuk air mandi sendiri. Untuk pakannya apa? Pakannya lah bilang itu racikan. Racikan sendiri? Enggak, temen. Oh, racikan temen. Itu jual beli atau gimana? Tadinya dijual. Oh. Sekarang udah enggak jual lagi. Sekarang tapi masih nyetokin saya. Ya. Ada tambahan jagung atau mungkin kangkung, timun gitu enggak? Tambahan cuman jagung tiap hari. Jagungnya itu setiap hari? Iya. Oh. Terus untuk penjemuran? Penjemuran enggak tahu, enggak pernah jemur. Enggak pernah dijemur? Kenapa itu? Enggak tahu, enggak suka kok. Berarti kalau jemur birahnya naik atau gimana? Naik. Langsung naik? Iya. Terus untuk perawatan menjelang lomba? Perawatan menjelang lomba itu pakainya mandinya seperti air hujan. Berarti disemprot gitu? Iya. Oh, itu tujuannya apa, Om? Biar nagen. Biar nagen? Kayak ya. Itu berarti ilmu khusus biar burung bisa nagen itu? Kayak ya. Berarti enggak ada perawatan-perawatan khusus, Om? Enggak ada. Cuman kalau... apa tuh? Vitamin, cuman vitaminnya ibot jos. Ibot jos. Ya. Terus itu kan di rumah pakai kandang kotak. Ya. Itu ada geloduknya enggak? Enggak, ini kandang kotaknya. Oh, berarti tetap polosan seperti biasa. Ya. Terus mulai dipindah ke kandang bundar? Kalau udah sampai lokasi, Om. Sampai lokasi? Ya. Oh, gitu. Berarti jenis kelamin masuk gambling. Gambling. Gitu. Terus untuk perawatan seperti biasa, pakan-pakan racikan sendiri. Iya. Tanpa jemur. Untuk perawatan lomba nggak ada yang spesial ya, Om? Nggak ada. Untuk ini udah ada penawaran belum? Penawaran lu lumayan lah, Om. Banyak? Udah banyak. Belum dilepas ya, Om? Nggak. Berapa? Ya lumayan lah, Om. Untuk Om sendiri sebagai pemilik atau cuma perawat, Om? Ya tadinya pemilik. Oh, tadinya pemilik, terus dibeli sama orang. Oh, Pak, orang. Diserahkan. Diserahkan. Ada beban nggak, Om? Soalnya kan sudah punya milik orang, sementara Om harus tetap merawat. Ya bebannya ada, tapi kan itu yang khusus apa ya? Tanggung jawab lah, Om. Oh, dulu itu dibeli berapa, Om? Ya dulu beli sekitar berapa ya? Mana nak, Om? Harga teman apa harga udah prestasi? Udah prestasi. Biasanya kan walaupun teman harganya tetap sesama teman bisa dinego. Biasanya seperti itu. Iya. Berarti ini belum ada keturunan ya, Om? Belum ada. Belum ada keturunan. Untuk nanti teman-teman YouTube kalau mau pesen pakan bisa nggak, Om? Kalau pakan nggak jual, Om. Nggak dijual? Ya tadinya yang jual temen, Om. Oh. Namanya pakan WK Goib. WK? Goib. Goib. Nah. Dari mana, Om? Nggak tahu temen saya kok. Katanya dari Jogja kalau gimana, nggak ya? Nggak tahu. Di pasaran nggak ada itu? Nggak ada. Makasih, Om. Come on!
Antoni Herbi, Antoni Herbi, Antoni Herbi, Antoni Herbi.
mengaji.